Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada sore hari ini saya baru saja pulang merumput, mencari rumput untuk makanan peternakan unta saya. Kita sudah mendapatkan dua ekor. Tadi saya tidak melepas dombanya, biasanya saya lepas untuk makan, cari makan sendiri. Berhubung tadi ini saya berasal dari acara perkawinan, kemudian tadi sempat agak santai lagi setelah datang, kemudian tidak sempat buka dan tiba-tiba datang hujan deras. Jadi daripada saya lepas, kemudian waktunya juga sudah mepet, dan kemudian suasana juga hujan, jadi saya tetapkan di dalam kandang. Jadi saya merumput hari ini. Jadi saya sudah merumput, sudah mendapatkan ikan dan kita akan mengantar ke sana. Dan cukup basah sahabatku, bisa dilihat bajunya basah sekali. Ini basah bajunya dan kita akan makan. Kebetulan kandang kita ada di sana, di sebelah sana kandangnya. Ya, mungkin bisa kelihatan, yaitu kandangnya di sebelah sana, dan kemudian kita lewat di sini nantinya. Nah, ini sudah satu ikat di bawah juga sudah ada, jadi sudah kita mendapatkan dua ikat. Nanti kita ke sana mengantar dan kita berikan, dan mudah-mudahan dua ikat ini sudah bisa setengah mencukupi lah, paling tidak. Oke sahabatku, kita lanjut untuk memberikan makan. Ini saya menggunakan kamera sendiri, saya buat sendiri, tidak ada jadi model selfie videonya ini. Jadi kita akan melakukan pemberian makan langsung di kandang. Oke sahabatku, kita lanjut ke sana. Sahabatku, ini saya pasang kamera, saya standby di sini dan saya akan lanjut ke sana untuk mengikatnya. Thank you.
Buron sahabat, saya taruh di lantai, biasanya langsung saya masukkan ke dalam. Di ratusan ekor langsung, kemudian saya pelihara dengan sistem umbaran. Cukup kita bersihkan lokasinya, cukup lokasi itu dipakai ini yang orang bilang dari yang ini yang dipakai untuk biasanya di laut itu cukup bagus untuk bisa kita pindah-pindah juga. Nah, itu barangkali seperti itu. Cuma sayangnya lokasi di sini sudah sebagian besar saya jual. Rumputnya yang banyak tumbuh adalah
dimakan juga pagi sini. Kalau kambing suka dia, tapi kambing ini lebih tidak cocok di sini karena sering terendam berair, kemudian banyak nyamuk, serba salah. Banyak nyamuk, kita nyalakan lupa nyamuk, dia sakit mata. Aku curiga saya punya kambing-kambing saya. Kalau sini kambing ini kambing sesuai ini, masih kandang juga. Sudah saya bisa, saya pun sudah mudah. Ini cukup banyak kambing dulu. Banyak sekali penyakitnya. Dikasih rumput yang rasa seperti ini bisa sakit perut. Kemudian dilepas, diliarkan, suka kena korengan, penyakit gatal. Kemudian kita nyalakan nanti kalau banyak nyamuk, saya lihat sakit mata. Jadi barangkali memang itu tantangan untuk pernah ini. Tapi untuk domba ini saya belum pernah menemukan sakit mata, dan mudah-mudahan tidak pernah sakit mata. Dan kemudian sakit perut juga baru satu kali pernah saya menemukan, tapi itu masih tidak terindikasi bahwa dia sakit perut. Hanya mungkin ada penyakit lain, kebetulan ada lukanya. Sempat saya tinggal di Sulawesi pada saat itu di pelihara istri saya. Sempat ada luka, entah kenapa aku atau bagaimana, dia ada luka di situ. Nah, saya perkirakan itu masalahnya barangkali saat itu. Dan kemudian dia mati. Nah, itu satu domba yang mati. Selain dari itu semua bisa sakit. Oke, kira-kira mungkin itu informasi dari saya. Semoga ini bisa menjadi satu informasi buat teman-teman yang ingin memulai usaha domba. Ini sekedar berbagi pengalaman, tapi tidak harus, dan jangan sampai dengan mengikuti ada kegagalan dianggapnya saya mengajak dulu yang salah. Tetapi yang jelas apa yang sudah kita lakukan bisa kita buktikan di Sulawesi. Bagaimana perkembangan? Kalau seandainya ini kita mulai lebih banyak, ya berarti dombanya lebih banyak. Tapi kan mulai cuma dari dua. Oke sahabatku, nah ini saja. Yang belum subscribe, yang belum di subscribe dan share video ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.